Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini. Jangan lupa bakalan ada vlog terbaru dari Leslar Entertainment edisi Males Masakan Lesti. Kali ini Una Lesti Kejora akan masak menu kepiting mencapit rasa menggigit. Untuk warga-wargi Leslar lovers di hari Senin yang cerah ini, Males datang dengan menu kepiting. Siapa nih yang kepo dengan resep-resepnya Una Lesti? Jadi jangan sampai ketinggalan ya para sahabat, akan ada vlog dari Una Lesti Kejora spesial Males Masakan Lesti. Jadi dicatat juga bahan-bahannya ya. Kemudian langsung ada komentar, Masya Allah asik banget ada vlog hari ini, kepo banget ya. Jangan sore-sore nih Min di upnya, soalnya kalau udah membahas masakan tuh rasanya lapar banget ya. Kemudian juga untuk kabar berikutnya, ada kabar nih bahwa Una Lesti Kejora dengan lagu Sekali Seumur Hidup ini masuk nominasi penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Ini benar-benar luar biasa ya para sahabat. Una Lesti Kejora ini masuk nominasi BMA, yakni Bandung Music Award ya. Vote dengan ketik Lesti Sekali Seumur Hidup, dan jangan lupa postingannya di share dan mention admin at Bandung Music Award. Oke, untuk kabar berikutnya ada kabar dari AMI Award 2023. Ada informasi ya kalau Una Lesti Kejora akan performan di AMI Award dan akan menjadi pembaca nominasi di AMI Award 2023 hari Rabu 8 November 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan tayang di YouTube ya para sahabat. Untuk AMI Award ini tidak tayang di TV, ini informasinya. Dan bismillah semoga Una Lesti menang bawa pulang piala di tahun ini di AMI Award 2023. Informasi AMI Award tak tayang di televisi ya, ingin penghargaan lebih independen. Malam anugerah AMI Award 2023 akan menggabungkan konsep pertunjukan langsung dengan penayangan virtual di kanal YouTube Kemendikbud Ristek, atau nanti tayangkan di YouTube juga ya. Kemudian juga ada kabar gembira dari Lesti Lovers, coming soon guys. Kira-kira apa ya, atau kacemilar nih yang coming soon, ataukah lagu Una Lesti? Aduh, bikin penasaran ya kalau sudah ada kata coming soon. Bismillah, apapun itu lancar, sukses, dan berkah rezekinya. Oke, untuk kabar berikutnya ada kabar nih dari vlognya Abang El ya, saat show di acara Mentari TV bersama Una Lesti Kejora. Dan sebelum show-nya dimulai, Abang El berdoa terlebih dahulu. Kemudian Abang El ini udah pinter banget ya, langsung diangkat tangannya
dan langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Una, semoga Abang L lancar show-nya. Amin ya Robbal Alamin. Langsung ada komentar nih, Masya Allah Abang, udah pinter banget sih. Baru hampir 2 tahun ya, tapi pinternya luar biasa. Udah pinter baca doa juga. Sehat selalu ya nak. Amin ya Robbal Alamin. Kemudian kita lanjut ke outfitnya Abang L. Abang L ini keren banget saat ke acara ultahnya Guzel. Ini harga bajunya Abang L tembus Rp435.000. Sementara untuk sepatunya Abang L ini harganya Rp7.950.000. Wow, keren. Sepatunya Abang, Masya Allah harganya bikin kantong menjerit ya. Kemudian juga nih para sahabat, dimana lagu Unalistika Jora keren banget ya, sampai aktor Vladimir Rama aja terkesan, suka dan kagum sama suara Listika Jora. Aku udah lama banget gak ketemu Lesti, tapi pas denger Listika Jora konser, benar-benar suka banget sama suaranya Lesti Kejora. Dan katanya Una Lesti Kejora ini mengeluarkan single terbaru. Pokoknya apapun lagunya Lesti pasti disupport, katanya pengen banget ketemu sama Lesti Kejora. Masya Allah ya. Ternyata bukan hanya dari kalangan dangdut, kalangan pop aja senang banget sama Una Lesti. Karena orangnya selain baik, cantik, humble, multi talent dan orangnya ramah ya. Oke para sahabat, untuk kabar selanjutnya ada unggahan dari Bang Husein nih para sahabat bersama calon istri ya, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan sampai hari H dilancarkan ya buat Bang Husein. Bang Husein ini adalah sahabat dari Kakak Rizky Bilar yang selalu mensupport penuh. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Bang Husein Nasimov diberikan kelancaran dan dimudahkan segalanya sampai hari H. Tidak ada suatu halangan apapun ya. Amin ya Robbal Alamin. Pastinya bakal banjir vitamin nih kalau Una Lesti dan Papa Rizky Bilar hadir di acara pernikahannya Bang Husein. Dan kabar gembira juga dari Una Lesti Kejora, saksikan aku, kata Una Lesti ya, di konser bersama Il Divo tanggal 11 November 2023 di G Expo Theater Kemayoran. Jangan lupa beli tiketnya ya, karena ada aku Lesti Kejora. Dan kata Papa Rizky Bilar, nanti Una Lesti Kejora ini nyanyi bahasa Inggris guys. Penasaran ya, kira-kira nyanyi lagu apa nih Una Lesti Kejora bersama Il Divo. Tentunya sebentar lagi nih para sahabat, jangan lupa beli tiketnya. Kalaupun tidak bisa, kita cukup mendoakan mudah-mudahan lancar acaranya. Amin ya Robbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Nantikan kabar berikutnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.